Dalam video sebelum ini, kita telah bincang tentang bagaimana hemoglobin di dalam sel darah merah bertanggungjawab untuk menyerap ke semua oksigen supaya ia meningkatkan keluk peresapan atau ia meningkatkan insentif, kita boleh katakan, untuk oksigen bergerak melalui membran. Kita tahu bahawa molekul oksigen tidak tahu terdapat kurang oksigen di situ. Tetapi jika anda lihat video tentang peresapan, anda akan tahu bagaimana proses itu berlaku. Jika wujud kurang kepekatan di sini berbanding di situ, oksigen akan meresap melalui membran dan akan berkurangan di dalam plasma kerana hemoglobin menyerap kesemuanya seperti span. Sekarang, satu soalan yang menarik ialah, kenapa hemoglobin perlu berada di dalam sel darah merah? Kenapa protein hemoglobin tidak terapung bebas di dalam plasma darah? Itu nampaknya lebih sesuai kerana anda tidak perlukannya untuk bergerak ke dalam dan keluar membran sel darah merah. Anda tidak akan perlu menghasilkan sel darah merah. Apakah tujuan mempunyai bekas untuk hemoglobin? Ia sebenarnya merupakan idea yang menarik. Jika kesemua hemoglobin berada di dalam plasma darah, ini akan menjejaskan peredaran darah, di mana darah akan menjadi lebih pekat. Saya tidak mahu katakan ianya seperti sirap, tetapi ia akan menjadi lebih pekat dari darah dan dengan mempunyai hemoglobin di dalam bekas, di dalam sel darah merah, ini membenarkan darah untuk beredar pada kadar yang lebih baik. Bayangkan jika anda mahu mencampurkan sirap ke dalam air. Jika anda terus tuangkan sirap ke dalam air, apa yang akan berlaku? Air itu akan menjadi lebih pekat dan tidak akan dapat mengalir dengan baik. Jadi, apakah penyelesaiannya jika anda mahu memindahkan sirap di dalam air? Anda boleh letakkan sirap di dalam bekas kecil ataupun di dalam penyalut dan biarkannya bergerak di dalam air. Maka dengan itu, air itu tidak akan melekit. Dan inilah yang berlaku di dalam darah kita. Daripada mempunyai hemoglobin di dalam plasma yang membuatkannya melekit dan pekat, ia berada di dalam sel darah merah yang memudahkan peredaran dalam persekitaran yang tidak ikat. Jadi saya sudah fokuskan kepada alveolus dan kapilari. Kapilari, pulmonari, mari kita zoom keluar untuk kita fahami tentang peredaran darah dan juga fahami bagaimana arteri, pulmonari dan vena berhubung dengan arteri dan vena lain yang terdapat di dalam badan kita. Jadi di sini, saya ambil gambar ini dari Wikipedia, iaitu gambar rajah sistem peredaran darah manusia. Dan di belakang ini, anda dapat lihat peparunya. Biar saya lukis menggunakan warna lebih gelap, jadi kita ada peparu di sini. Anda boleh lihat jantung terletak di tengah-tengah. Dan apa yang kita telah belajar dari video-video sebelum ini ialah kita mempunyai alveoli dan peparu. Ingat, ianya datang dari bronkiol yang bersambung dari bronkai, yang bersambung dari trachea, yang berhubung dengan larynx, yang bersambung kepada pharynx dan membawa kita ke bahagian mulut dan hidung. Walau bagaimanapun, kita ada alveoli di sini dan kita juga ada kapilari. Jadi, apabila kita bergerak keluar dari jantung, dan kita akan bincang tentang jantung juga dalam video ini. Maka apabila darah bergerak dari jantung, ianya adalah dalam bentuk nyah oksigen. Jadi ini yang berwarna biru. Ini adalah darah yang bergerak keluar dari jantung dan ia akan lalu di belakang dua tiub ini. Baiklah, yang berwarna biru ini ialah arteri pulmonari dan ini akan terus bercabang menjadi arteri. Dan kemudian kita akan berada di dalam kapilari, iaitu tiub yang sangat kecil. Ia akan bergerak melepasi alveoli dan kemudian menjadi beroksigen. Dan sekarang kita akan kembali ke jantung. Jadi, kita bercakap tentang vena pulmonari. Mari kita fokus kepada jantung pula. Jadi, kita mendapat oksigen di dalam kapilari dan sekarang kita akan kembali ke jantung. Dan kita akan masuk ke jantung melalui sisi ini. Anda sebenarnya tidak dapat melihat dari sudut manakah kita masuk ke jantung. Kita akan masuk di sini dan kita sekarang ada darah beroksigen. Ini warna merah dan akan dipamkan ke seluruh badan. Okey, inilah apa yang menarik. Apabila kita bercakap tentang arteri pulmonari dan vena, ingat, arteri pulmonari berwarna biru. Bila kita bergerak keluar dari jantung, kita ada darahnya oksigen tetapi ianya masih di dalam arteri. Dan apabila kita bergerak menuju ke jantung dari peparu, kita mempunyai vena. Tetapi ianya beroksigen.
Baiklah. Jadi ia merujuk kepada pusingan kecil ini. Dan saya akan terus terang tentang corak peredaran kerana jantung boleh memeningkan anda lagi-lagi disebabkan keadaan tiga dimensinya. Tapi apa yang kita ada ialah jantung mengepam darahnya oksigen dari ventrikel kanan. Anda mesti tertanya, kenapa mesti itu ventrikel kanan? Kerana ia nampak seperti bahagian kiri lukisan, tapi ini ialah bahagian kanan lelaki ini, bukan? Ini ialah tangan kanan lelaki ini dan ini ialah tangan kirinya dan dia sedang memandang kita. Apa yang penting ialah bahagian kiri dan kanan lelaki ini sedang memandang ke arah kita. Jadi ini ialah ventrikel kanannya. Jadi kita ada darahnya oksigen yang datang dari seluruh badan dan ini dipanggil vena cava inferior. Inferior kerana ia datang dari bahagian bawah. Sebenarnya anda ada darah yang datang dari lengan dan kepala di sini. Mereka bertemu di sini di dalam atrium kanan, biar saya tuliskannya. Saya akan gunakan gambar rajah jantung yang besar sekejap lagi ya. Dan kenapa ianya nyah oksigen? Ini kerana darah ini kembali dari kaki kita. Contohnya jika kita berlari atau kembali dari otak kita yang telah berrespirasi atau kita bersenam dan ianya kembali dari bisep kita. Tetapi ianya adalah darahnya oksigen. Ia akan pergi ke atrium kanan. Ia di bahagian kiri kita tetapi di bahagian kanan lelaki ini. Dan dari atrium kanan ia akan dipam ke ventrikel kanan. Sebenarnya ia bergerak secara pasif ke dalam ventrikel kanan di mana ventrikel akan mengecut dan kemudian mengepam darah ini. Ianya bergerak melalui pipe ini, jadi sebab itu anda tidak dapat melihatnya. Kita sedang bergerak keluar dari jantung. Ini adalah vena, bukan? Ini adalah vena yang menuju ke jantung. Ini ialah vena, iaitu vena cava inferior. Dan ini pula ialah vena cava superior. Ini adalah vena dan ianya adalah nyah oksigen. Kemudian saya akan pamkan darahnya oksigen keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Sekarang darahnya oksigen ini ialah arteri pulmonari. Ianya akan beroksigen semula dan sekarang ini ialah vena pulmonari. Dan sejurus ianya beroksigen, biar saya gunakan warna yang lebih jelas. Ia akan muncul di atrium kiri dan anda boleh bayangkan atrium sebagai sebuah bilik yang mempunyai tingkap atas. Dan di dalam kes ini, ia adalah darah yang memasuki dari bahagian atas. Di atrium kanan, darah akan masuk dari bahagian atas dan di atrium kiri. Okey, di atrium kiri, darah akan masuk melalui bahagian atas dari paru-paru dari vena pulmonari. Vena akan menuju ke jantung. Dan kemudian ia akan pergi ke dalam ventrikel kiri yang kemudiannya mengepam darah beroksigen itu ke seluruh badan melalui arteri bukan pulmonari. Jadi kesemua darah akan dipam keluar. Biar saya gunakan warna yang gelap, jadi ianya dipamkan keluar melalui sini. Anda tidak dapat lihat disebabkan cara lukisan ini, di mana lukisan ini adalah sedikit pelik. Ianya adalah sukar untuk digambarkan tapi saya akan tunjukkan dengan lanjut. Dan kemudian ianya akan bergerak ke seluruh badan dan kita ada darahnya oksigen. Mari kita tuliskannya. Ini ialah vena cava superior dan ini ialah vena dari bahagian atas badan kita, dari lengan dan juga kepala. Ini ialah vena cava inferior dan ini ialah vena dari abdomen, kaki dan juga dari seluruh badan. Jadi ia akan memasuki atrium kanan. Ingat, kita panggilnya atrium kanan kerana gambar ini menunjukkan lelaki ini sedang menghadap kita. Jadi ia akan masuk di sini dan ia adalah darahnya oksigen yang datang dari vena di mana badan telah gunakan oksigen tersebut. Kemudian ia akan muncul di ventrikel kanan, bukan? Ini adalah injap di dalam jantung kita. Apabila ventrikel kanan mengecut dan mengepam, injap yang mempunyai vacuum akan menarik darah dari atrium kanan dan ia akan mengepam sekali lagi dan menolak darah ke sini. Ingat, darah ini masih lagi darahnya oksigen dan ia akan bergerak ke paru-paru untuk dibekalkan oksigen. Jadi ini ialah pulmonari dan ianya menuju keluar dari jantung. Ini ialah
arteri pulmonari dan mempunyai darahnya oksigen. Kemudian, darah ini akan ke jantung bertemu dengan alveoli. Ya, ya, darah ini akan bergerak ke jantung dan bertembung dengan alveoli dan kembali beroksigen dan kemudiannya kembali semula. Sekarang, kita akan menuju ke jantung. Jadi, ini ialah vena. Dan ianya berada dalam pusingan dengan peparu. Jadi, ia adalah vena pulmonari. Dan ia akan bertembung dengan alveoli dan meresap oksigen. Maka kini, ianya adalah darah beroksigen. Kemudian, ia akan mengalir ke atrium kiri. Sekarang, baik. Jadi darah beroksigen ini pergi ke atrium kiri dan apabila ventrikel kiri selesai mengepam, ia akan berkembang dan darah beroksigen akan mengalir ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel akan mengecut dan kemudian mengepam darah ke dalam aorta. Ini adalah arteri. Kenapa ianya arteri? Ini kerana kita sedang menuju keluar dari jantung. Adakah ia arteri pulmonari? Tidak. Kita tidak lagi berhubung dengan peparu. Kita telah berhubung dengan peparu apabila kita datang dari ventrikel kanan, pergi ke peparu dalam pusingan dan kembali ke atrium kiri. Sekarang kita berada di dalam ventrikel kiri dan kita mengepam darah ke dalam aorta. Dan ini akan pergi ke seluruh badan. Ini adalah arteri, iaitu arteri bukan pulmonari dan ia ada darah beroksigen. Darah akan keluar dari jantung untuk mendapatkan oksigen. Vena pulmonari datang dari peparu menuju ke jantung dengan oksigen. Tetapi vena lain pergi ke jantung tanpa oksigen kerana mereka akan lalu di pusingan pulmonari di situ. Baik, mari kita pergi semula ke gambar rajah pertama. Saya rasa anda sudah faham bagaimana jantung berfungsi. Dan mari kita lihat struktur badan selebihnya supaya kita akan lebih faham. Anda boleh cari maklumat ini di Wikipedia jika anda mahu. Dan semua titik cabang berbeza ini mempunyai nama yang berbeza. Dan jika anda lihat di sini sedikit di bawah jantung, ini ialah belalai siliak. Belalai atau batang siliak. Siliak tak silap saya merujuk kepada abdomen. Jadi ini ialah arteri hepatik yang berkaitan dengan hati. Arteri hepatik ini berfungsi untuk mendapatkan darah ke hati. Dan ia juga membekalkan darah ke perut anda, jadi ianya adalah penting untuk pencernaan dan juga yang lain-lain. Dan ini pula ialah belalai hepatik. Hati anda akan berada di situ. Belalai hepatik membekalkan oksigen ke hati. Hati akan berrespirasi. Ia akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Jadi darahnya oksigen akan kembali ke vena kalau inferior ke dalam vena. Saya ingin jelaskan, ini adalah pusingan. Ia adalah satu pusingan besar. Darah akan beredar ke satu tempat dan pergi ke tempat lain tanpa melalui pusingan besar ini. Dan jika anda mahu tahu pada satu-satu masa, bergantung kepada saiz anda, akan ada lebih kurang 5 liter darah yang melalui pusingan ini. Dan masa yang diambil untuk sel darah merah untuk bergerak dari satu titik di dalam sistem peredaran melalui seluruh sistem dan kembali semula ialah lebih kurang 20 saat. Dan ini adalah masa purata kerana anda boleh bayangkan ada sel darah merah yang tersangkut di mana-mana dan akan ambil sedikit masa. Dan sebenarnya masa 20 saat itu mungkin adalah untuk laluan yang sempurna. Namun saya rasa adalah menarik untuk melihat dan mengetahui tentang hubung kait perkara ini. Kita ada arteri di sini yang bersambung pada aorta yang bersambung ke kepala dan leher dan arteri di lengan. Dan kemudiannya turun ke bawah dan membekalkan darah ke seluruh badan kita. Jadi ini adalah satu topik yang menarik. Dalam video seterusnya, saya ingin bincangkan bagaimana hemoglobin tahu bilakah masanya untuk membebaskan oksigen. Ataupun di mana sepatutnya oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ini perlu dibebaskan. Sebab saya mungkin berlari dan perlukan banyak oksigen di dalam kapilari di sekeliling otot peha saya. Bagaimana badan kita memaksimumkan penghantaran oksigen? Ia sebenarnya amat menakjubkan dan saya tidak sabar untuk bincangkannya.